Let Lu, jangan lupa like, share dan subscribe. Selamat menonton. Hello guys, welcome back to ASPA Show. Hari ni kita nak pergi mana ya ni? Bilik dan joy. Saya rasa kita memang kena beli ni untuk macam kalau lepas je air dapam titik dapam susu, dia kena masuk dalam ni paket. Tu tak membazir. Boleh jual lah kan? Baby. Daddy ni nak yang warna kelabu, nak warna hitam lah habis. Apa senang? Charcoal.
lah you rely untuk membunuh kuman-kuman yang ada di botol-botol mainan anak korang, untuk bersihkan breast pump korang tu yang ada kuman-kuman yang kita tak nampak. Semua boleh masuk dalam ni. Okay, next is botol baby kita orang daripada Hegel. Pun tak sure macam nak pronounce it. So ini dalam dia botol baby newborn daripada Hegel. Yes guys, yang ni memang dalam banyak-banyak botol kita orang tertarik dengan botol Hegel ni sebab dia nampak expressive. So dalam dia macam ni, korang akan dapat dua botol. Dia banyak set tapi kita ambil set yang ni lah untuk yang newborn. Ini lepas dia dah cukup lebih daripada 5 months, kan? 5 months kita dah boleh guna. Boleh guna botol besar sikit. Tapi untuk yang newborn kita boleh bagi dia botol kecil yang ini. Ini botol memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat eksklusif. Sebab tu I berminat, I pun suka gila. Maksudnya dia bagi penutup. Let's say kalau contoh nak pakai botol kecil ni, kita boleh pakai botol ni untuk letak susu dia. Okay, contoh dia begini. Korang nak tahu apa yang kita orang beli? Kita ada 44 diaper size. Ada 88. So kita ada ini saja untuk newborn. Kalau tak cukup kita boleh beli lagi. Banyak gila design pampers yang cantik-cantik. Korang banyak design. So design yang kita orang dapat design ni. Comel lah maksudnya. Lepas tu kita orang dapat ini. Wet tissue. Wet tissue banyak tau. Kita dapat 10 wet tissue kita dapat. Kali kita orang ada sebabnya baby kadang-kadang muntah, muak. So takkan kita nak pakai everyday sepeda yang sama. Ini bila kita bengkung kan, bengkung baby. Orang kata balut baby tu supaya baby tu tak cepat terkejut. Olah macam lah kalau korang tahu kan, korang kena macam dalam pelukan lagi lah. Boleh pakai yang sama, tak payah beli membazali lah. Okay, so macam-macam design, macam-macam color, memang cantik. Okay, korang boleh, nanti ayah akan tulis ada kat mana ayah beli. Yang ni kita dapat free gift daripada Offspring. Kita beli banyak pampers, kita beli banyak wet tissue and all. Produce banyak, lepas tu dapat free gift yang ni. Ini orang panggil VIP lah. Ya, VIP. Baby baru keluar dari hospital kan, then keluar kena pakai ni. And then kalau kita nak bawa baby keluar kena pakai ni, wajib. Memang wajib sebab takut embun-embun baby. Ya, kena beli juga banyak lagi sebab lagi dua je. Baju baby memang one set, topi sekali seluar sekali baju. Ada kaki. Kalau korang tengok macam mana contoh baju dia, ini topi. Okay, ada satu color je. Topi, baju dia. Thank you.
juga dekat Shopee, saya tak tahu apa harga. Alia beli. Okay, itu je baju-baju baby. Nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak. Jadi saya tunjuk. Okay, so ini baby cot. Kita nak buka, kita beli benda ni dekat baby shop. Ya, yeah, baby shop. Kita orang dah survey dah baby cot yang paling murah dekat baby shop. Mothercare ke apa ke, semua mahal. Semua RM2,000 ke atas. Dekat IKEA pun lebih kurang juga harga-harga RM1,000 lebih apa semua. Tapi dekat baby shop paling murah. Nak pasang tilam je. Barang-barang masuk dalam beg. And then standby. And then kita dah boleh masuk kan barang-barang yang hospital tu dalam kereta dah. Betul. Cuma nak basuh dulu lah. Malam ni kita dah boleh settlekan semua. Ya. Yeah. Kita nak ambil barang-barang yang kita beli tadi. So, ini memang comel gila. Nak beli pink colour. Harga dia dalam RM59. Kita beli dekat baby shop. Memang dia punya blanket depan ni jadi pink, belakang jadi warna putih. Ha. Cantik. Malam. Okay, sebelum kita buat video, kita ikat dulu rambut. Imas pula. Okay, macam tu je, tak payah pakai getah. Okay, lepas tu. Oh, okay. I ada beli satu
brush ni I beli dekat anakku. I akan cari brush yang ada brush besar dan juga brush yang kecil. Yang kecil ni kita boleh basuh punya punting. Sikat. Sikat rambut baby. Nampak tak? Sikat rambut baby. Comel je. Lepas tu I beli berus gigi baby dengan pengetik kuku baby. Kalau ini ada warna pink, memang I ambil warna pink lah. Tapi memang tengok warna biru, so I ambil je warna biru. Ni harga dalam RM14.90. Lepas tu yang ini harga dia RM9.50. Actually yang ini untuk 4 bulan ke atas. Tapi I saja je nak beli awal supaya nanti tak payah nak pergi beli-beli dah barang baby. So nanti kalau korang ada baby, diorang dah start makan, korang kena basuh lidah dia, kena masuk macam ni. Dia bukan pakai brush gigi yang macam kita punya. Okay, I rasa yang ini yang korang tunggu-tunggu. I beli barang yang dekat H&M tadi. Borong. Since dah tahu gender baby kan, dah buat reveal gender baby, terus semangat beli baju warna-warna pink ni semua. Sekejap I tunjuk korang berapa pasang yang I beli. Ini I shopping baju baby warna pink and putih. Sebab baju baby yang warna lain semua I dah beli hari tu. Harga dia dalam RM44.95. Korang boleh cari dekat H&M tau. Ini I ambil 4 ke 6 bulan. Lepas tu ini harga dalam RM34.95. Pun ambil 4 ke 6 bulan. Yang ini I ambil 4 ke 6 bulan. Per 4 ke 6 bulan juga RM74.95. Yang ini one set topi short pant. I ambil 2 ke 4 bulan. Harga dia RM54.95. Yang ini comel sebab dia sekali dengan short pant dengan topi. Lepas tu yang ini korang akan dapat 2 set macam ni. 2 colour. 4 ke 6 bulan. Harga dia RM39.95. I ambil terus 4 ke 6 bulan terus. Baju memang baby ni cepat membesar. So rugi kalau korang beli baju newborn terlalu banyak. Allah seksi pula. Okay, lepas tu yang ni bapak dia pilih. Ni I pilih. Dia cakap dia suka gila yang ni. Yang ni I ambil 4 ke 6 bulan juga. Harga dia RM39.95. Lepas tu okay, yang ini pun sama lebih kurang macam short pant tadi. Cuma yang ni panjang dan boleh buat tidur. Korang akan dapat sekali dengan topi dia. Harga yang ini dalam RM69.95. Ni banyak gila colour. Actually yang ini I dah ambil semua colour. Merah, hitam, coklat, warna khaki hijau tu, warna blue, semua ada. Lepas tu yang ini comel gila. Yang next aku, yang ini pun sekali seluar. Harga dia dalam RM54.95. Yang ni I ambil 2 ke 4 bulan sebab dia macam besar sikit. Dia punya size macam besar. Yang ni harga dalam RM54.95. Okay last, kalau korang boleh tengok ni comel gila. Comel. Kalau macam petang-petang panas bolehlah pakai ni. Yang ini korang boleh beli dekat H&M, buy 2 get free 1. Yang ini harga dia RM34.95. Yang ini sekali lah, maksudnya I beli yang ini 2, dapatlah 1 free. Apa tak tahu yang satu yang free. Dia pun RM54.95. Lagi satu I beli stokin. Thank you.
Bye.